Halo guys, kembali lagi dengan gue Hendry Santo, si Kubuk Kuku Botak. Ya, di video kali ini, seperti di judulnya, kita bakal ngebahas full Dio. Yang mana kemarin gue nanya kan, itu Dio nyanyi tuh enak banget. Itu gue nanya itu judulnya apaan, ternyata judulnya adalah For Life, versi Inggrisnya. Dan ya, karena gue melihat Dio itu kalau nyanyi serius tuh sangat berbeda kalau dengan aslinya ya. Muka yang datar itu mencirikan sesuatu gitu. Ini ngomong apa, ngelantur banget ya. Pokoknya di video kali ini gue bakal melihat Dio nyanyi For Life. Lalu kita bakal membandingkan dia ketika lagi, ya, lagi koplak-koplaknya lah ya, lagi ya gitulah ya, kalian tahu lah ya maksudnya apa. Maksudnya videonya sampai berlama-lama seperti biasa, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, nanyakan lonceng notifikasinya, lalu share ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Oke, sekarang Dio For Life English Version Fat Channel in Japan. Siap, here we go. 1, 2, 3. Muka Dio itu ya serius. Kita coba next ke muka-muka ini yang gue tunggu-tunggu, ini pasti akan sangat berbeda ini. Next lah ya. Ini tuh. Dio cosplay jadi kasir, siap. Oke, siap nih cosplay kasir dari mana ini muka Dio, tapi bawahnya kok cuma setengah badan doang nih, ngapain nih? Coba kita lihat nih. Gak bayi, sumpah. Gue gak bayar, gue lagi di kasir gitu. Gue udah taruh nih barang gue di sini. Tek. Udah tinggal si kasir yang ngitungin. Tapi gitu ngitungin ya. Sambil ngeliatin tangannya doang yang kerja, terus mukanya cengok datar gitu. Sambil ngeliatin gue. Idih. Wah. Bisa gue cabut tuh alis, gue cabut tuh. Next lah ya. Ya ini apalagi nih. Sabar dia, maklum gesrek orangnya. Ya, kenapa ini? Udah rambutnya apa namanya berponi lu, beda banget kalau lagi botak ya. Apa ini? Siapa sering marahin member? Oke, siap. Bener lu siapa, Chen? Tadi Dio. Chen langsung ngomong Dio. Gue setuju. Gue setuju. Ini beda banget ya. Sumpah ini beda banget kalau lagi nyanyi ya. Jadi gue setuju kalau lagi lemarah gini tuh ngeliatin doang, ngitung jari pada takut. Gue gak tau kenapa itu, auranya emang sangat berbeda gitu kan. Next, apa nih, ketika Dio salah minum obat, siap. Oke, salah minum obat maksudnya apa nih, coba 1, 2, 3. Ini dengan cuman lucky one. Gue gak tau faedahnya apa. Gue gak tau faedahnya apa, satu megang ayam, satu itu mega mainan karet gitu. Serah dia deh, bebas. Kalau lagi megang apa-apa mah mukanya tetep gitu ya, datar banget. Nikmatin banget gitu. Apapun barang itu tetep dinikmatin sama dia. Gue gak tau kenapa gitu kan. Coba next nih, apalagi nih. Oke, siap. Ini kayak lagi main film sih ya, harusnya. Gak mungkin muka dia kayak gini, pakaiannya kayak gini tuh kalau gak main film. Ini ngapain nih sampai teleponan nih. Jadi tadi icentil banget mau angkat teleponnya, mesti diputer-puter itu tangan. Oke. Aduh gila. Padahal udah gaya udah keren gitu. Kira mau ngangkat atau buat cewek ya. Tapi ah, tau lah gue gak ngerti lagi. Coba next lah. Oke, ini untuk video terakhir. Apa nih, ketika Kyongso memutuskan untuk membuat Instagram. Oke, siap. Ini tuh editan. Ini ketika, namanya udah ketika, berarti berandai-andai. Iya, ini maksudnya apa nih? Oke, dari sini gue dapat menyimpulkan kalau dia itu gak punya Instagram ya. Nggak tahu gue benar apa enggak, coba dikoreksi. Yang gue tangkap tuh gitu kan, kalau seandainya udah keluar suara Agnes Monica ya kayak gitu, udah pasti ada sesuatu gitu loh. Para member yang seneng. Gue gak ngerti lagi kenapa sih kalian, kenapa sih itu orang-orang yang ini tuh nggak ada akal kayak gitu.
juga pas lagi ngomong tuh bisa pas gitu loh kan. Hah, ya. Amat sangat berbeda ya kalau lagi Dio lagi nyanyi sama lagi kayak gini ya. Udah, wah gue gak tahu lagi kenapa bisa sangat berbeda gitu kan. Padahal itu orang yang sama loh. Ya, video gue sampai di sini aja, kalian bisa melihat ya kalau Dio lagi ini amat sangat berbeda banget. Hah, ya gue capek juga ya. Setelah ini kalian bakal melihat layar hitam dengan kata-kata dan juga foto seksi. Kalau kalian penasaran langsung aja liatin. Sekian dari gue, salam. Thank you.